5 negara yang wanitanya cantik-cantik. Nomor 4 bikin meleleh. Nomor 5 jarang yang minat. Sebelum lanjut, tekan dulu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Yang pertama, Rusia. Negara Om Putin ini adalah tempat mempesona yang terkenal dengan pemandangannya yang menakjubkan mulai dari hutan tundra hingga pantai subtropis. Sama seperti cewek-ceweknya, Rusia juga terkenal dengan kecantikan mereka di seluruh dunia dan tidak ada yang bisa menolak kecantikan mereka dari pemain tenis hingga pesona, dari model hingga aktris. Wanita Rusia yang luar biasa cantik membuat semua orang tidak bisa berkata-kata dan memikat orang dengan mata biru mereka yang mempesona dan fitur sempurna. Kedua, Brasil. Sudah bukan hal baru lagi jika Brasil menjadi negara penghasil wanita tercantik di dunia. Brasil adalah negara yang terkenal dengan fitur geografisnya yang unik, alam yang indah, anugerah sejarah yang kaya, dan budaya yang indah. Wanita Brasil terkenal dengan kesadaran mereka tentang sosialisasi dan tradisi. Mereka sangat tahu bagaimana membawa diri mereka sendiri dan memainkan peran kunci dalam setiap acara yang diadakan di negara mereka. Ketiga, Turki. Menikmati hubungan yang kuat dengan berbagai budaya sejarah dan kerajaan kuno, negara ini telah menghasilkan beberapa wanita yang benar-benar fotogenik dengan keindahan alamnya. Wanita di Turki juga dikenal anggun dan mega. Lihat saja dari beberapa film yang berasal dari sana. Warga desanya sudah sangat mempesonanya, apalagi artisnya. Dijamin mata ini gak bisa melihat istri sendiri. Hui. Keempat, Indonesia. Ini adalah negara dengan suku terbanyak di dunia. Mengenai wanitanya, ya ampun, sudah tidak bisa diragukan lagi. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat, wanitanya sangat cantik dan anggun. Yang terkenal itu antaranya ialah Bandung, Bali, Jakarta, Palembang, Padang, Manado, Aceh, Medan, Surabaya, Mataram, dan lain-lain. Bahkan menurut survei kami bahwa mayoritas pria di Indonesia ini menikahi wanita yang berasal dari Indonesia karena kecantikannya yang sangat luar biasa. Bahkan kekasih saya berasal dari Indonesia karena saya juga orang Indonesia. Yang kelima atau terakhir adalah surga akhirat. Nah, di tempat yang bernama surga ini banyak sekali wanita cantik yang disebut dengan bidadari. Bahkan kecantikannya bisa membunuh pandangan pria. Dikatakan bahwa andai di surga ada orang mati, maka dia akan mati saat melihat kecantikan bidadari. Tapi sayang, jarang sekali orang yang minat memilih tinggal di tempat ini. Kebanyakan kita menjauh dari sesuatu yang bisa membawa kita ke sana. Sungguh aneh emang. Padahal di sana wanitanya aduh-aduh. Nah, itulah tempat yang memiliki wanita cantik. Nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih.